we can deny the supernatural things. Depend on who believe it. For me personally, actually I'm not that sensitive about it. But some does have a sixth sense. One of them is my guest today. Cabin crew, please take your seats for takeoff. This is it. Randy. Randy now is working in oil palm plantation. He's kinda have some sixth sense. So tell me about it. Hi Randy, apa kabar? Baik, mana? Aku mau cerita nih. Iya, iya. Mulanya gimana sih kamu itu bisa sensitif gitu? Memang kamu ada keturunan kah? Atau memang kamu aja sendiri di keluarga yang punya seperti itu gitu? Enggak sendiri sih. Sebenarnya kebetulan nyokap sih emang sensitif juga. Kayaknya sih emang bakat ya. Cuman sadar-sadar itu SMA lah. SMA. Cuman mencoba untuk tidak membuka, tapi ya udah. Gitu. Biarkan aja. Karena sebenarnya pada dasarnya aku juga penakut sih sebenarnya gitu. Nah, kan ini tema kan gue kan podcast dan channel YouTube-nya kan tentang traveling. Jadi, pernah enggak sih ada kejadian horor gitu pas lagi traveling dan kemana? Oh, pernah banget. Yeah. Waktu itu aku ke Bandung itu sekitar tahun 2016-an lah ya. Kita itu berangkat ke Bandung sama geng-geng aku nih. Nah, kebetulan aku yang pilih villanya di aplikasi traveling lah gitu. Aku pilih, aku sponsor gak deh? Aplikasi Airbnb ya, aplikasi Airbnb. Oh, enggak, aku pilih, apa? Aku lihat tempat pengirimnya apa namanya? Oh, dia nggak ada namanya. Gitu, dia nggak ada namanya, dia cuma ngasih nama penginapan kayak semacam villa gitu. Dia ada di Dago atas lokasinya, terus ngasih foto-foto kamar segala macam. Udah sih, that's it. Karena kebetulan kan kita mau traveling yang harganya lumayan murah ya, jadi aku pilih itu, aku yang PIC-nya gitu kan. And then aku pilih itu, aku pilih kita berangkat lah nih sore. Aku merinding sumpah. Begitu, ini benar-benar merinding. Belum apa-apa aku udah merinding, sumpah demi Allah, ini aku merinding. And then kita berangkat lah itu sekitar jam 4. Di perjalanan itu kita entah kenapa kita itu ke Bandung bukan yang sekali atau dua kali, tapi itu kita sering pergi ke Bandung. Iya, kayaknya nggak masuk akal kalau misalkan tiba-tiba kita nyasar di tol. Bahannya bisa bayangin, kita nyasar di tol, tiba-tiba mau ke Bandung, and then keluar kita di tol Bekasi dong, muter lagi dong. Masuk lagi lah tol Bandung. Entah kenapa, itu aku yang bawa mobil. Aku udah bilang gini, aduh, perasaan gue udah gak enak nih, udah merinding sumpah. Perasaan gue udah gak enak nih, gitu kan. Lu gak enak badan atau gimana? Nggak, kayak kita. Maksudnya kayak ada something nih gitu kan, oke. Yaudah deh, gue aja yang bawa mobil, ada temanku namanya Alex. Oke, lu yang bawa mobil ya, Alex, oke. Kita bawa mobil, kita nyasar di tol juga. Dan Mbak Hana bisa bayangin, entah kenapa tiba-tiba, tahu pembatas tol pinggir jalan yang udah rumput-rumput? Iya. Itu tiba-tiba mobil kita itu oleng ke situ dan hampir kita bertabrakan sama truk. Itu udah awal perjalanan udah seperti itu ya. Terus yang benar-benar kita udah masuk itu, kalau misalkan pembatas jalannya ketutup di ujungnya, itu udah kita hancur, wassalam. Sampai yang kita, Lex, lu gimana sih bawa mobilnya? Oke, gue juga nggak tahu ini kenapa. Akhirnya kita sampailah di Bandung jam 1:30 malam. Gila, lama banget. Padahal cuma ke Bandung. Nah ya, ya itu tanpa macet, asli itu tanpa macet. Kita sampai di Bandung jam 1:30 malam. Oke, akhirnya kita makan malam dulu. Begitu makan malam, kita langsung jalan ke vilanya. Sampai vilanya ini aku udah mulai merinding, sumpah demi apapun. Iya, sumpah demi apapun. Aku udah sampai vilanya, and then terus temenku kok mulai agak, Ren, ini kok vilanya di atas banget ya gitu kan. Iya, ini bagus kok pemandangannya, sumpah gue liat gini-gini, oke. Jalan terus, kok lama-lama, Ren, ini udah mulai gak ada rumah warga loh, Ren, kata dia gitu. It's okay, ini emang karena kita, karena gue milih vilanya yang bener-bener view-nya itu bagus gitu kan. Ya. Udah deh, percaya, karena kan vilanya juga murah dan besar, oke. Akhirnya ketemuan lah sama si mas-mas penjaga vila. Nah, di sini udah mulai janggal sebenarnya. Dia nelfonin, Mas, udah di mana posisinya? Oh iya, kebetulan ini udah mau sampai. Akhirnya, oh iya, Mas naik terus aja. Terus aku tanya, Mas, emang ini rumah
vilanya jauh dari rumah warga. Iya mas, kebetulan vila kita satu-satunya vila yang emang ada di atas gitu. Oke, nggak ada curiga apa-apa, cuman emang feelingku udah nggak enak gitu kan. Datanglah, aku lupa nama mas vilanya siapa. Kita datang, tiba-tiba aku udah disambut dengan lolongan anjing. Dia punya piaraan anjing 2, warnanya full hitam. Mbak Ana bisa bayangin. Terus udah kayak horor. Seriusan asli, ini demi Allah. Gerbangnya kayu tinggi, benar-benar kayu tinggi, terus ngebuka gitu kanan kiri. Karena sebelah kanan itu udah jurang gitu, sebelah kiri pohon-pohon rindang bambu gitu. Oke, terus masuk. Kebetulan aku juga punya teman yang namanya Dwi, dia juga yang lebih sensitif lagi. Terus gue mau sama lu aja jalannya. Ya udah, jangan nunjukin sesuatu yang bikin anak-anak panik. Iya, oke. Masuklah. Terus si mas-mas ini yang penjaga vilanya, mas saya nggak jaga di sini ya. Saya pulang besok pagi-pagi. Saya datang untuk antar sarapan. Oke mas, tapi untuk malam ini kan kita tadinya mau barbekyuan kayak, tapi kayaknya nggak jadi deh. Udah, oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Udah kemalaman, oke. Okay. Bagilah kamar, cowok-cowok, cewek-cewek. Di sini mulai. Dia ngasih tahu kamar. Jadi pas begitu masuk ada 2 tingkatan rumah. Jadi naik ke atas kamar sama ke bawah tanah, kayak ke bawah tanah gitu kamar. Aku naik ke atas, ini ditunjukin, ini kamar utama, ini kamar-kamar, ini kamar-kamar, kamar banyak banget. Terus, ini apa ya, satu pintu yang dikunci, digembok sama dia, gak bisa dibuka. Nah, aku kan orangnya agak-agak iseng ya. Mas, kepo, benar. Agak-agak kepo. Mas, ini apa ya? Mohon maaf mas, ini dari yang si punya gak boleh dibuka. Iya, ini apa? Kamar kah, gudang kah? Karena ini sebelah banget kamar utama. Saya gelagap tuh, sumpah demi Allah. Mas-masnya tuh gelagap, kayaknya si gudang gitu kan. Oh oke, okay, gudang. Oke, okay, gitu kan. Terus di bawah ada apa ya? Ada kamar lagi. Begitu aku turun ke bawah, yang itu entah yang nggak tahu itu yang aku lihat doang apa enggak atau yang lain juga ngeliat, itu kamar. Jadi pas turun tek-tek tangga, jadi langsung zer kamar gitu. Badan bisa bayangin nggak, jadi tangga habis turun tangga langsung kamar. Jadi sebelum nyampe bawah banget itu aku ngerasain udah suasana yang aduh, terus kabut, kayak kabut gitu. Aduh aku merinding, aku merinding. Di dalam rumahnya kayak ya kabut. Iya itu di dalam rumahnya. Ah, aku nggak jadi deh, gitu kan. Oke, kenapa mas? Nggak apa-apa. Terus teman aku si Dwi ini, dia bilang, Beb, jangan, kata dia. Iya. Terus udahlah nih, kita bercanda-bercanda sampai malam, terus kita tidur jam sekitar 3:30 malam. Entah, aku penasaran banget dengan pintu kamar itu. Aku ke toilet, terus aku kayak masih buka, terus aku intip-intip gitu, tapi nggak kelihatan apa-apa, gitu kan. Tidurlah aku nih di dalam tidur itu. Jadi emang awal masuk aku nggak notice banget, ternyata emang ada patung monyet di situ. Patung monyet gede di dalam mimpi itu. Jadi gini, aku tidur, terus di dalam mimpi itu aku didatengin sama makhluk berbulu besar, terus ya kayak monyet tapi lebih kayak manusia. Gitu ya? Ya benar, tapi warnanya coklat hitam. Terus dia tarik kakiku, aku ditariknya dari atas sampai ke bawah, jadi kebentur-bentur lah kepala aku dulu. Nah, teman-temanku yang lihat, ternyata tuh aku udah mimpinya udah histeris banget gitu. Di dunia nyata tuh aku yang udah gitu kan. Teman-temanku tuh kayak nenek udah mencoba bangun, nenek bangun, ada apa ini gitu. Terus bangunlah aku, dibangunin, kenapa lo? Nggak apa-apa. Terus temen aku ada nih, dia, gue nggak bisa tidur dari tadi, gue ngedenger suara lolongan anjing yang di bawah nggak berhenti gitu kan. Dia bilang, percayaan umat Islam tau sendiri dong, kalau ada anjing yang lolong tengah malam tau sendiri apa gitu kan. Di saat yang seperti itu. Udah gitu temen aku yang namanya Alex nih, tidur sama si Dani, dia tidur tangannya begini. Dia karena ngedenger dari kamar kita rame-rame, terus dia bangun nih, dia cerita, gue tidur, lu tau gak sih,
gue tidur tangan gue begini, terus tiba-tiba ada yang angkat, tek, jadi kayak diginiin, jadi tangannya diangkat gitu. Terus gue kebangun kan, gue pikir si Dani, ternyata si Dani ngorok gitu kan. Terus si Dwi, Ren, lu ngerasa gak sih gitu kan, lu kan emang bisa ngerasain, lu ngerasa gak sih dari tadi yang awal lu coba buka-buka itu, punggung lu berat? Iya gue berat, Wi, gue udah tahu, gue tahu ada apa di belakang gue udah tahu. Iya, gue soalnya dari tadi ngeliat ada kayak, aku langsung ngomong, kayak monyet ya, Wi. Iya, Ren, bener, kayak monyet, gitu kan. Aku panik dong akhirnya. Sampai ini aku merinding. Dia juga ngeliat hal yang sama ya? Iya. Oke, akhirnya kita tidurlah satu kamar, cewek cowok nih udah gak pandang. Udah pokoknya satu kamar. Nah, pas ditidur itulah, kita baca-baca lah segala macam. Terus aku kayak minta maaf, mungkin aku salah gitu, aku melanggar yang emang seharusnya gak boleh dibuka kamar itu. Emang gak kebuka sih, cuman kayak aku berusaha keras untuk mau tahu apa sih di dalamnya gitu. Kayak akhirnya aku minta maaf segala macam. Pagi lah nih, pagi tuh kita akhirnya turun ke bawah rame-rame. Ini aku tungguin si emas-emasnya, gak datang sama sekali, nggak muncul-muncul sama sekali. Aku telepon, aku WA, bahkan sampai aku chat itu aplikasinya. Aku bilang ke ownernya kalau kita udah jam 7:30 tapi belum ada si mas-masnya nganterin kita breakfast gitu kan. Aku komplain gitu kan karena kebetulan aku PIC-nya. Terus no respon dari si aplikasi itunya pun, no respon sama sekali. Udahlah, akhirnya yaudahlah. Bayangin kita yang cowok-cowok nih mandi, bener-bener yang pintunya buka aja ya gitu kan, yang cowok-cowok mandi bareng-bareng. Terus karena akhirnya udah kita tungguin sampai 8:30 si mas-mas yang ini nggak datang juga, kita sambil cerita kita apa yang terjadi tadi malam, udahlah kita pulang aja lah, kita tinggal aja kuncinya di situ gitu kan. Toh dia penjaganya aja nggak ada itikad baik untuk nyamperin, minimal apa kayak basa-basi, mas sorry sarapannya nggak ada apa lebih, maksudnya kita lebih tenang dong. Ini sampai kita check out itu nggak ada yang ngedampingin, asli. Akhirnya kita check out, kebetulan aku yang bawa mobil. Nah pas aku keluar dari villa, kebetulan kan villanya dari keluar itu agak nanjak gitu kan, teman-temanku kayak kita sambil jalannya mau olahraga pagi gitu, kita nunggu di atas aja. Oke, jadi di mobil aku sama si Dharma nih. Sama si Dharma, kebetulan si Dharma juga agak-agak dia sensitifnya lebih kayak nggak ini lah gitu kan. Terus tiba-tiba dia bilang, ah gila sialan, tau gak apa yang terjadi? Pada saat itu kita ngedengar suara orang, suara cowok. Aduh aku merinding, itu ketawa. Dari dalam mobil? Ya kita ngedengar dari dalam mobil. Villa itu udah kosong, teman-teman aku udah naik ke atas. Badan bisa bayangin itu pagi. Jam 9-an itu kita jalan. Oke. Okay. Penjaganya kemana sih? Udah. Gak tahu. Itu sampai aku teleponnya nggak diangkat. Sampai nggak datang. Nggak datang. Jangan-jangan ada manusia pula. Gak datang. Sumpah nggak datang. Akhirnya yaudah kita pulang cari makanan dulu, nenangin diri segala macam. Cerita-ceritalah di mobil. Aku pikir udah sebatas sampai di villa itu aja dong. Cerita-cerita di mobil. Mbak Hana bayangin, aku di mobil tiba-tiba si Dwi ngomong gini, stop jangan dibahas lagi. Berbarengan dengan Dwi bilang stop jangan dibahas lagi, itu mobil aku berasa seperti kita satu mobil isinya udah kayak puluhan orang. Seseknya ininya sampai yang aku duduk, saking aku seseknya, aku sampai yang posisi begini di mobil. Saking kayak aku ngerasa ini kok mobil tiba-tiba kayak rame banget ya gitu kan, kayak penuh padat orang gitu. Sampai kita bisa nggak sih berhenti dulu, aduh gue kayak nggak bisa napas nih sumpah, ini kayak benar-benar ngap gitu. Terus sampai buka kaca, terus kata Dwi, udah kita jangan bahas ya, kita jangan bahas, aku bilangin kita jangan bahas. Doalah kita di dalam mobil. Sorry kalau misalkan gini-gini, kita doalah sesuai kepercayaan agama masing-masing. Terus doa, udah. Tiba-tiba kayak lega lagi gitu. Lega lagi. Tapi itu nggak sampai lo sampai
pulang ke rumah dia udah nggak ada kan? Itu tengah jalan aja kan, sampai tengah jalan kan? Oh enggak sampai di situ. Namun masih. Masih. Oke. Okay. Itu doang karena lo sensitif atau karena temen-temen lo ada yang gak sensitif, mereka udah gak berasa atau gimana? Mereka yang udah gak sensitif pun, mereka ngerasain. Kayak si Alex itu salah satu, bukan tipikal orang yang sensitif banget. Dia yang sampai akhirnya ngerasain gitu. Terus, nah ini pas pulang itu, udahlah pulang kita ke masing-masing, ke rumah gitu kan. Terus besokannya si Dama sakit, aku sakit, si Dwi sakit. Si Kalina enggak nih, tiba-tiba dia itu salah satu orang, salah satu perempuan yang aku kenal yang cueknya setengah mampus, bodo amat mau ada setan, mau ada apa, dia tuh enggak pernah takut, enggak apa segala macem. Jadi pada waktu itu dia bilang, gue enggak pernah takut ini seumur-umur di rumah gue sendiri. Jadi abis dia pulang dari kita nyampe Bandung, dari Bandung Jakarta itu nyampe sore, dia tidurlah malam, kebetulan dia di rumahnya sendiri karena mamanya pulang kampung. Pas dia tidur mimpi, lebih tepatnya itu kayak didatengin cewek pakai baju Chinese, terus dia bilang gini, kalian ngusik. Terus dia kebangun, wah dia cerita di grup, tahu nggak apa yang lebih bikin aku merinding lagi pas aku buka aplikasi itu kan, kalau Airbnb ada historinya kan. Jadi pas aku lihat di vilanya itu, tahu nggak yang punyanya itu apa, orang Chinese. Yang dimimpin Bahana kan cewek Chinese yang dia bilang kamu musik. Iya. Nah, jadi akhirnya kita ngumpul lagi terus cerita, ternyata emang si Dewi ngerasa rumah itu dijadiin penginapan tuh cuman kayak formalitas. Jadi ya makhluk yang ada di mimpiku itu dan Dewi lihat secara langsung itu sebenarnya kayak makhluk-makhluk pesugihan gitu. Karena yang rumah kayak kunyit yang lo bilang itu. Iya, benar. Oh, kayak gitu. Jadi si Dewi itu supaya datang karena supaya lo jadikan bahan pesugihan juga. Enggak ngerti. Karena enggak ngerti. Maksudnya gini, kalau dia jadiin itu kayaknya jahat banget ya, karena aplikasi itu kan udah semua orang make dong, benar kan? Iya. Dan aku benar-benar buka itu di aplikasi itu Mbak, yang punyanya, dan meresponnya pun gak yang kita respon ke si penyewa tuh pasti kan, oh ya Mas, kendalanya ini, saya minta maaf ya Mas, maaf ya penjaga saya gini-gini, itu gak ada respon sama sekali, chattingan pun kita gak dibalas, aku nelfon berkali-kali gak diangkat penjaga. Itu sih pengalaman serem aku yang benar-benar sampai, tapi aku sih satu sisi mungkin bersyukur ya, maksudnya kayak Tuhan ngasih kita nyampe jam setengah dua malam itu biar kita nggak terlalu lama di situ. Coba Mbak Hana bayangin kalau kita sampai lebih awal, otomatis dan kayak jadi gini, kayak ya benar sih, segala sesuatu itu kejadian pasti ada hikmahnya gitu, kayak mungkin Tuhan nyasarin kita, udah jam segini lu pulang aja deh gitu kan, cuman karena kita nggak peka gitu kan, kayak udah lanjutin walaupun udah ya logikanya kita ke Bandung udah berkali-kali, kita nyasar keluarnya pintu tol Bekasi, keluarnya di Bekasi lagi, Jakarta, Bekasi lagi, Jakarta, itu sampai malam. Udah gitu, itu peringatan itu gak kena, di tengah jalan kita yang mau kecelakaan gitu. Coba bayangin kalau misalkan kita sampai lebih awal, aku udah gak tahu lagi sih sebenarnya. Itu mungkin ya kita sampai ngomong, iya kalau kita nyampe lebih awal, kita peka sama tanda-tanda itu, mungkin kita nggak bakalan kayak gini, dan itu diganggunya itu bisa kita sampai semingguan. Bilang, ih lama ya dia ikutnya. Seriusan, bahkan. Kalau misalnya untuk traveler yang punya sixth sense kayak lo gitu, itu gimana? Lo ada ini nggak? Ada advice nggak dalam menyikapinya? Ya kalau aku sih. Tapi kalau sixth sense kan akan ngelihat itu dimanapun, ya kan? Benar. Jadi gini, sebenarnya kalau kita membicarakan ini, sebenarnya mereka tahu, mereka merasakan apa yang gue lagi diomongin nih gitu. Dia tahu, dia benar-benar akan, iya. Makanya kenapa kalau misalkan ada orang cerita serem, ih gue merinding, itu bukan karena suges, tapi emang benar mungkin mereka hadir gitu. Mereka hadir gitu, and then kalau aku sih kayak menyikapinya ya, mau gimana, karena emang udah kayak gini adanya gitu, paling kayak
mengabaikan aja sih sebenarnya. Kalau misalkan emang dia benar-benar menampakkan, kan kayak aku benar-benar pura-pura kayak gitu. Atau kalau emang ngerasa, aku sih pernah dibilangin sama seseorang, jangan pernah kita, misalkan kita merasakan sesuatu gitu kan, gue nyium bau ini, jangan. Itu kayak berarti, oh lu tahu nih ada gue gitu, oh lu tahu nih kehadiran gue gitu. Jadi lebih baik ya udah kita diem aja. Ya baikkan gitu aja daripada liburannya terganggu, kecuali kalau liburannya doang kayak lo, ya udah jelas mengganggu. Iya benar. Andy, makasih banyak ya infonya. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.